Okey, ni kisah di mana kehebatan keilmuan kehebatan ilmu iman Asy-Syafi'i. Di mana Al-Hafiz Az-Zahabi berkata dalam kitab dia, kitab Tazkirah Al-Hufaz, di mana biografi iman Asy-Syafi'i ni Amir bin Syarahin Al-Kufi Al-Hamadani. Beliau tu iman Ibn Subrumah berkata, aku ni pernah dengar Imam Asy-Syafi'i ni berkata, aku tidak pernah menulis pada selembar kertas sampai ke hari ini. Dan aku tidak pernah mendengar satu hadis daripada seseorang melainkan aku telah maafkannya. Jadi bahkan aku tidak ingin jika ia mengulangi hadis yang sama kepada aku. Namun aku pernah lupa suatu ilmu yang seandainya seseorang menghafalnya, sungguh ia akan menjadi orang alim. Jadi diriwayatkan Wada', diriwayatkan Wada' Ar-Rasibi ni daripada sahabat, dia berkumpul kata, aku tidak pernah meriwayatkan sesuatu yang lebih pendek daripada syair. Jika aku menginginkannya, sungguh akan aku bacakan kepada kalian selama sebulan tanpa mengulanginya. Ibnu Al-Mahdi ini berkata, Imam Syafi'i pernah ditanya, dari mana engkau mendapat ilmu ini? Beliau pun jawab, binafiyil atimadi wassayrifi albiladi wasabrin kasabrin himari wabukurin kabukuril burabi. Aku dapat semua itu dengan cara menghilangkan kebetunganku, kebergantungan kepada orang lain, mengembara ke pelbagai negeri, bersabar seperti sabarnya keledai dan bersegera seperti bersegeranya burung kakak. Jadi pada tamsir ni, pada tamsir ni, di mana bersabar seperti sabarnya keledai itu ialah disebabkan kesabaran keledai terhadap keinginan, dan tidak banyak orang yang mencari-carinya. Walaupun begitu, keledai masih tetap bersabar. Ini boleh tengok dari kitab Safahat min Sabril Ulama lah, dalam halaman 51. Lepas tu tamsir penjelasan berkenaan bersegera seperti burung gagak ni, apa maksudnya? Iaitu kerana orang-orang Arab mengatakan, kami berasa kagum akan empat karo, antaranya burung gagak, kerana selalu bersegera berangkat pada pagi hari dan bersegera pulang sebelum tiba waktu malam. Ini boleh tengok dalam kitab Safahat min Syabril Ulama, halaman 51. Haa tu.